Saya ulang sekali lagi, kita mulakan kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'al kulana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna min huma nusina wa 'allimna min huma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al kulana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Baik, perhati tuan-tuan. Kita sambung tuan-tuan. Tuan-tuan dah dapat terjemahan harfiah. Tuan-tuan dapat terjemahan mafhum. Dan kita dah tahu ayat ini ada satu jumlah sahaja. Bermakna automatik kita ada dapat satu waqaf. Ya. Dan yang ketiga, kita wajib tentukan jumlah yang ada itu jumlah apa. Boleh tuan-tuan? Jadi tuan-tuan dah kata jumlah yang kita bahaskan hari ini adalah jumlah fi'liyah. Sebab terang-terang tuan-tuan nampak ayat kita dimulai dengan kalimah amana. Amana itu adalah kalimah fi'il madi. Sebab hujungnya berbaris atas. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan dah belajar dengan saya ya. Okey, sekarang. Perkara yang keempat. Apa yang tuan-tuan kena buat yang keempat? Ya. Yang keempat ialah bahaskan jumlah. Ya. Ataupun kita kesebut bincangkan jumlah. Bincangkan. Bincangkan jumlah kita tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan dah kata dia adalah jumlah fi'liyah tadi kan? Dia adalah jumlah fi'liyah. Ini yang selalu kita buat dalam kelas, betul tuan-tuan? Kalau jumlah fi'liyah tuan-tuan dah belajar dengan saya cari tiga maklumat. Yang pertama fi'il, yang kedua fa'il, yang ketiga maf'ul. Hari ini ada penambahan sikit ya. Baik. Tengok dulu tuan-tuan. Okey, soalan saya tuan-tuan. Soalan saya tuan-tuan ya. Ingat betul. Fi'il, mana fi'il kita tadi? Terang-terang kalimah amanah tadi kan? Ya. Amana. Itu fi'il kita. Apa maksud amana? Beriman. Telah beriman. Baik. Sekarang soalan saya tuan-tuan. Soalan saya sekarang tuan. Siapa fa'il? Siapa pelaku? Siapa yang telah beriman dalam ayat kita pada malam ini tuan? Cuba jawab tuan. Yang ni kita nak tengok. Tuan-tuan perasan ke tak perasan? Ya. Jadi perkara yang pertama harfiah dah selesai. Yang kedua mafhum dah selesai. Yang ketiga dah tentukan jumlah dah selesai. Ingat ini jumlah fi'liyah tu lah. Apabila jumlah fi'liyah, maka cara nak faham ayat ini ialah cari tiga perkara. Ya. Fi'il, mana fi'il yang nak dibincangkan tadi? Amanah itulah. Sebab amanah itulah ayat ini kita panggil dia jumlah fi'liyah ya. Baik, apa maksud amanah tadi telah beriman? Sekarang tuan-tuan mesti cari jawapan. Siapa fa'il? Siapa yang telah beriman dalam ayat kita? Cuba jawab tuan-tuan. Siapa yang telah beriman dalam ayat kita ni tuan? Terbaik, terbaik. Tapi saya nak tunggu jawapan dulu ya. Sekarang baru ada satu jawapan. Saya nak tengok tuan. Siapa yang telah beriman dalam ayat kita? Terbaik, ahsantum, ahsantum ya, terbaik. Kelas tuan-tuan dah pandai sebenarnya ya. Jadi jawapannya ialah kalimah Ar-Rasul. Ya. Jadi kalimah Ar-Rasul tuan. Tuan-tuan tak boleh lagi sebut huwa ya. Jangan sebut huwa tuan. Jangan sebut huwa. Sebab apa jangan sebut huwa? Sebab pada malam ini ayat kita pelakunya, fa'ilnya disebut dengan jelas tuan. Ya. Mana bukti Ar-Rasul tu? Ar-Rasulu itu fa'il. Hujungnya berbaris depan. Ya. Siapa rasul tersebut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ada yang dikaitkan dengan wal mukminuna kan? Ya, Tuan Fudin kaitkan dengan wal mukminuna. Wal mukminuna kemudian dulu. Wal mukminuna kemudian dulu ya. Yang penting sekarang sebab itulah saya kata, kita nak fokuskan sebenarnya ayat ni nak fokuskan kepada rasul ni. Allah nak bagi tahu Nabi Muhammad itu telah beriman. Nampak tak tuan? Ya, Nabi Muhammad itu telah beriman. Orang yang beriman tu macam mana ustaz? Abai dulu. Abai dulu. Dia duduk dekat belakang. Sabar dulu. Sabar dulu. Ya. Okey, sekarang tengok tuan. Tengok tuan. Hari ini terbaik ya. Sebab Ar-Rasul memang disebut dalam ayat kita. Ingat ya. Ingat keadaan kalau tak disebut baru sebut ganti nama. Kalau disebut, wajib sebut fa'ilnya. Mana bukti Ar-Rasulul fa'il? Hujungnya baris depan terang-terang. Ya?
Okey, sekarang saya nak tanya tuan-tuan. Ada ke tidak maf'ul kita pada malam ini? Ada ke tidak maf'ul kita pada malam ini? Ada ke tidak yang kena beriman dalam ayat kita pada hari ini? Nabi Muhammad beriman dengan apa dalam ayat kita pada malam ni tuan-tuan? Ha, ya. Yeah? Ada ke tak ada? Jawab dulu. Ada ke tak ada? Ha, ada ke tak ada? Okey. Ha, yang ni tajuk baru dah. Ha, saya akan tunjuk dekat tuan-tuan pada malam ni ya. Kelas lain tuan-tuan tak akan dapat. Percayalah. Ya. Ya, yeah? Biasanya kelas lain dia akan bagi asas saja, ya. Yeah? Tapi kelas saja saya akan bagi semua. Jangan bimbang, ya. Yeah? 90% lah itu janji saya. Ha, ada tak ada ke tak ada maf'ul tuan-tuan? Ha, ya. Ada ke tak ada maf'ul? Okey, Kak Huzaimah kata tak ada. Okey, Tuan Kamur Zaman pun tak ada. Ha, bermakna dia faham tu. Tuan Hasan kata ada. Pun betul, tak ada masalah. Okey, Tuan Fuding pun kata ada. Ha, okey, saya nak tanya ya. Okey, saya nak tanya tuan-tuan. Okey, jawab dulu soalan saya ya. Kita dah belajar syarat menjadi maf'ul ialah mestilah isim yang berbaris atas. Betul tak? Ha, ya. Syarat maf'ul itu mestilah isim yang berbaris atas kan? Ha, ya. Jadi mengikut kaedah bahasa Arab tuan-tuan, mengikut kaedah bahasa Arab. Ha, macam tak ada. Ha, dia confuse, betul tak? Ha, sebab tu saya kata kelas malam ni penting tuan-tuan. Ya, sebab penutup pada malam ni. Ha, ya. Tapi tak cukup pada malam ni saja ya. Tapi saya mesti wajib jawab bagi tahu ya. Okey. Tuan-tuan dah belajar dengan saya, maf'ul mestilah isim yang berbaris atas. Betul tuan? Baik. Kalau tuan-tuan perhati dalam ayat kita tuan-tuan, tak ada pun isim yang berbaris atas kan? Ha ya. Bi haraf, maka kita tolak tuan-tuan. Ma isim tapi hujungnya baris mati kan? Ha, ma hujungnya baris mati ni. Ha, hujungnya alif tu kan? Unzila fi'il tak boleh jadi maf'ul. Ila haraf tak boleh jadi maf'ul. Hi isim domir tapi tak berbaris atas. Min haraf, rabbi baris bawah, hi baris bawah, huwa baris atas, mukminuna ni nampak macam baris atas ni lah, dia bukan baris atas ya. Ha, dia bukan baris atas. Nanti saya tunjuk juga tuan-tuan ya. Bermakna tuan, mengikut kaedah bahasa Arab, maf'ul kita tak ada. Betul tuan? Maf'ul kita tak ada. Ha, macam tak ada. Betul tuan? Mengikut kaedah kita. Jadi kalau kita kata maf'ul kita tak ada tuan-tuan, maka ayat kita akan tergantung. Betul ke tidak? Cuba bagi tahu dulu saya. Ha, itu tajuk kita hari ini tuan-tuan. Ha, baik, sekarang. Kalau tak ada maf'ul kita pada hari ini. Ha, maf'ul kita tak ada hari ini kan? Tak ada isim yang berbaris atas. Betul? Ha, ya. Yeah? Kalau tak ada maf'ul kita pada hari ini, maka ayat kita tergantung ni. Betul ya tuan-tuan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah beriman. Ha, kita pun senyap. Ha, tergantung ke tak tergantung ayat kita. Okey, tulis di ruang komen. Kalau tak ada maf'ul pada malam ni tuan-tuan, betul ke tidak ayat kita akan tergantung? Ha, sila jawab tuan-tuan. Ha. Cari dia. Ha. Tuan Kamaruzzaman, dia tak boleh cari dialog. Cari dialog ni lain. Ha, dialog tu dia ingat qala yakulukul. Ha, jangan samakan dengan ni. Ha, ayat kita pada hari ni tak ada qala, tak ada yakulu, tak ada kul. Maka tak boleh. Tak boleh cari dialog. Ha, ya? Okey, jadi sekarang tuan, tengok dekat depan. Ha, saya nak tunjuk sebenarnya, ya? Kalau tuan-tuan pegang isim yang berbaris atas saja, ayat kita akan tergantung. Betul tak tuan? Ha, tapi dari segi makna, ha, dari segi makna, ha, kita abaikan yang ni. Ya. Kalau kita abaikan yang ni tuan, ha, kita abaikan kaedah asal yang saya bagi dekat tuan-tuan. Ini penghujung tajuk yang terakhir maf'ul kita hari ni ya. Okey, tengok tuan. Kalau kita abaikan kaedah asal kita isim yang berbaris atas, bermakna ayat kita sekarang, ha, ayat kita sekarang. Ha, saya nak tuan-tuan abaikan dulu ya. Okey, saya nak tanya tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beriman dengan apa pada hari ini? Cuba jawab tuan. Ha, mana maf'ul kita yang sebenarnya kalau tak pakai kaedah isim yang berbaris atas? Ha, jawab dulu yang tu. Ha, saya kena masuk perlahan-lahan ni. Kalau tak nanti tuan-tuan pening tuan. Okey. Tulis di ruang komen tuan. Sepatutnya tuan. Ha, Kak Nur Aida Shibuhu Jumlah ya. Ha, dia tak boleh panggil Shibuhu Jumlah. Shibuhu Jumlah dimasuk tajuk lain ya. Okey.
Ha, saya faham Kak Nur Aida tu dah, dia dah macam dah faham sikit ya. Okey, sekarang cuba jawab soalan saya. Sepatutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beriman dengan apa? Ha, jawapannya beriman dengan Al-Quran. Ya, yeah? Beriman dengan Al-Quran ataupun daripada kalimah ma tu kan. Okey. Jadi hari ini tu lah saya nak bagi tahu sebenarnya. Okey, saya akan padam semuanya tuan. Ya. Yeah? Saya akan padam dulu yang mana tak patut ya. Saya akan saling balik nanti dekat tepi tuan-tuan. Saya nak tunjuk tuan-tuan. Okey. Sekarang tuan. Dengar betul tuan-tuan. Supaya tuan-tuan tidak akan menjadi masalah untuk masa yang akan datang ya. Baik. Sekarang tuan-tuan, tuan-tuan wajib faham. Dengar betul. Maf'ul dalam bahasa Arab sebenarnya ada tiga tuan-tuan. Ada tiga keadaan. Tuan-tuan akan jumpa tiga keadaan. Saya akan tunjuk satu persatu ya. Tengok tuan-tuan. Yang pertama ialah isim yang berbaris atas seperti mana yang kita belajar. Boleh? Contoh, tengok tuan-tuan. Daraba Muhammadun al da akala lah tuan-tuan. Eh, daraba lah. Daraba. Daraba ni pukul kan? Daraba Muhammadun Aliyan. Aliyan, yang ni mudah aja tuan-tuan. Aliyan, ya. Daraba Muhammadun Aliyan. Tengok betul-betul tuan-tuan ya, saya akan buat pelan-pelan. Tengok betul-betul. Daraba telah pukul. Dia fi'il madi, hujungnya baris atas kan? Telah pukul. Siapa yang pukul Muhammad tuan-tuan? Sebab dia berbaris depan. Betul tuan-tuan? Baik. Muhammad pukul siapa ni? Ali. Ali ni maf'ul tuan. Sebab apa Ali maf'ul? Sebab dia adalah isim yang berbaris atas. Boleh? Yang ni jelas, saya rasa mudah untuk tuan-tuan. Okey, sekarang dua lagi ni tuan. Dua lagi tuan. Dengar betul. Dengar betul. Nanti tuan-tuan akan jumpa ialah maf'ul dalam bentuk dhamma tuan-tuan. Ha, ya, maf'ul dalam bentuk dhamma yang melekat dengan fi'il. Ha, ya. Dhamma yang melekat dengan fi'il. Tengok dulu tuan ya. Tengok dulu. Saya akan tanya pelan-pelan ya. Tengok tuan-tuan. Dhamma yang melekat dengan fi'il. Contohnya darabahu Muhammadun. Ha, tengok tuan. Darabahu Muhammadun ni tiga patah perkataan juga ni tuan. Okey, tengok ni. Yang ni pasti tuan. Ha, yang nombor satu tu mudah je. Isim yang berbaris atas. Daraba Muhammadun Aliyan kan? Siapa yang pukul Muhammad? Muhammad ni kita panggil fa'il sebab dia berbaris depan. Ada tak yang kena pukul? Ada. Muhammad pukul siapa? Muhammad pukul Ali. Ali tu maf'ul kan? Sebab dia isim yang berbaris atas. Sekarang yang kedua tuan. Tengok yang kedua tuan. Darabahu Muhammad. Darabahu Muhammad ni tiga patah perkataan tuan. Daraba maksudnya telah pukul. Ha, ya, telah pukul. Ya. Hunya. Muhammad lah. Okey, tengok tuan. Darabahu Muhammadun. Darabahu Muhammadun. Baik, sekarang soalan saya. Mana kalimah perbuatan tadi daraba? Siapa yang pukul ni Muhammad? Muhammad tu fa'il sebab hujungnya berbaris depan. Betul tak? Ha, ya. Hujungnya berbaris depan. Soalan saya tuan. Muhammad pukul siapa ni? Ada tak yang kena pukul tuan? Jawapannya ada tuan-tuan. Iaitu hu ni tuan. Ha, ya. Jadi macam mana kita tahu hu itu boleh menjadi maf'ul sebab dia tak berbaris atas pun? Ha, tuan-tuan ada kaedah. Dhamma yang melekat dengan fi'il. Dhamma yang melekat dengan fi'il. Ha, daraba fi'il tadi kan? Maka otomatik darab hu tu menjadi maf'ul. Jadi ayat ni darabahu Muhammad. Siapa yang pukul Muhammad? Muhammad pukul siapa? Muhammad pukul ni. Ni tu siapa? Kita carilah siapa. Ha, ya. Okey, tulis di ruangan komen dahulu. Yang kedua, jelas ke tak jelas? Ha, ya. Ha, yang ni biasa-biasa lagi. Ha, yang ketiga ni. Ha, yang kaitan dengan ayat kita, ya. Okey, tulis di ruangan komen. Ha, tulis di ruangan komen tuan. Ha, saya akan tunjuk dulu ya. Ayat yang sangat paling popular dalam Al-Quran. Kalau kita pakai kaedah isim yang berbaris atas, bermakna ayat kita macam tergantung nanti. Saya akan tunjuk dekat tuan-tuan. Okey. Tulis tuan-tuan. Jelas ke tak jelas? Bentuk yang kedua maf'ul kita pada malam ini
domain yang melekat dengan harf, dengan fi'il. Mana-mana kalimah domain yang melekat dengan fi'il, ingat, automatik dia maf'ul. Dia yang kena perbuatan tersebut. Boleh? Okey, selesai. Alhamdulillah, semua kata jelas. Okey, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, tuan-tuan. Yang ketiga. Yang ketiga maf'ul kita ialah dalam bentuk jar dan majrur, tuan-tuan. Ha, ini tajuk perbahasan kita, tuan-tuan. Jar dan majrur. Ha, tengok betul-betul, tuan-tuan. Okey. Jar majrur ini berada selepas fi'il. Ha, ingat, tuan-tuan. Selepas apa, tuan-tuan? Selepas fi'il. Okey, tengok. Contohnya. Amana Muhammad billah. Biasanya dalam Al-Quran dia akan tulis macam ni, tuan. Ha, dalam tu Al-Quran dia akan tulis Amana billah. Ha, sama dalam ayat kita hari ni. Amana billah. Baik, soalan saya, tuan. Amana billah ada berapa patah perkataan? Tiga juga, tuan. Amana telah beriman. Dia telah beriman. Tengok betul-betul ya. Saya akan tanya tuan-tuan. B dengan Allah, Allah lah. Ha, ya. Amana billah. Dia telah beriman dengan Allah. Baik, sekarang saya tanya tuan. Mana kalimah perbuatan amana? Amana ni telah beriman. Betul? Baik. Siapa yang telah beriman tuan? Jawapannya dia. Sebab pelakunya tak disebut dekat sini. Kita letaklah Muhammad kan. Muhammad telah beriman. Baik. Muhammad telah beriman dengan siapa? Dengan Allah Ta'ala. Jadi, pasangan jar majrur ini, tuan-tuan, dia sebenarnya adalah maf'ul kita pada hari ini. Ya? Dia adalah maf'ul kita. Jadi, Nabi Muhammad beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah. Jadi, Allah ini, tuan-tuan, dia sepatutnya menjadi maf'ul. Ya? Tapi, dia tidak berbaris atas sebab apa? Sebab ada haraf jar pada hari ini. Nampak, tuan? Samalah kalimah bima hari ini. Ha, nanti saya akan masuk. Baik, sekarang. Tulis di ruangan komen. Maf'ul yang ketiga yang tuan-tuan kena faham ialah pasangan jar dan majrur selepas kalimah fi'il. Jadi, ingat. Mana-mana pasangan jar majrur selepas fi'il yang tuan-tuan jumpa, ingat tuan-tuan. Itu juga adalah maf'ul sebenarnya. Ha, ya? Kalau tuan-tuan perasan yang ni, insya-Allah boleh selesai makna tuan-tuan. Ha, nampak tak tuan? Ha, jadi malam ni baru saya bagi. Ha, ya? Kenapa baru bagi malam ni? Ha, sebab yang ni saya akan tekankan kelas lanjutan. Sebab kelas asas ni tuan-tuan jarang-jarang jumpa. Tapi paling-paling kurang pada malam ni saya wajib bagi tahu tuan-tuan. Okey, tulis ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Apa? Ha, siapa yang faham semua jawab alhamdulillah. Ha, ya? Sebab dah ada jelas kan? Okey, siapa yang faham ketiga-tiga jenis maf'ul ini, jawab alhamdulillah. Ha, ya. Jadi yang pertama isim yang berbaris atas, yang tu jelas. Ha, ya. Tapi tuan-tuan sebenarnya ada dua bentuk maf'ul yang tuan-tuan sebenarnya tak akan sama barisnya, tuan. Apa dia? Yang pertama ialah domain yang melekat dengan kalimah fi'il. Yang kedua pasangan jar majrur selepas fi'il. Ha, ya. Okey. Jelas ke tak jelas? Ha, okey. Tulis, siapa yang faham semua, jawab alhamdulillah dulu. Jawab dulu alhamdulillah. Sebelum saya masuk ayat kita hari ni. Baik, alhamdulillah. Semua jawab ya. Okey, jelas alhamdulillah. Okey, kalau jelas tuan. Okey, jawab soalan saya. Soalan saya tuan. Rasulullah SAW telah beriman. Telah beriman dengan apa ni tuan? Cuba cari tuan. Ada tak pasangan jar majrur dalam ayat kita selepas fi'il? Ha, ya. Majrur tu pangkatnya ustaz tanda bawah. Ya. Dia tanda bawahlah. Jar majrur tu bagi bawah. Amana billahi. Ha, ya. Dia mesti berbaris bawah. Dia berbaris bawah sebab haraf jar. Boleh? Tapi dari segi makna pasangan jar majrur itu adalah maf'ulnya. Ha, dari segi makna. Kita nak bincang dari segi makna. Supaya kita tidak tergantung maknanya. Ha, sebab kalau kita pakai kaedah asas kita, maf'ul mestilah isim yang berbaris atas kan? Ha, tidak tak tuan. Ha, ya? Dia ada tiga keadaan sebenarnya maf'ul dalam Al-Quran. Kadang-kadang dalam bentuk isim yang berbaris atas. Kadang-kadang domain yang melekat. Maka mesti ingat domain yang melekat tu maf'ul. Ya?
Dan yang ketiga ialah pasangan jar majrur selepas fi'il. Baik, ahsantum. Semua nampak ya. Kak Nur Aida tadi dia kata syibhu jumlah tadi kan? Ha, betul. Syibhu jumlah ni dia biasanya pasangan jar dan majrur. Baik, yang tu saya tak pakai sangat dalam kelas kita kan? Okey. Ada bi, ada bima. Okey. Ada bima ni tuan-tuan. Jadi bima ini sebenarnya ialah pasangan jar majrur selepas fi'il. Betul tuan? Maka bima itulah dari segi maknanya dia sebenarnya adalah maf'ul tuan-tuan. Ya, saya akan tunjuk makna dari segi maf'ul ya. Siapa yang telah beriman dalam ayat kita? Rasulullah, Nabi Muhammad tuan-tuan. Nabi Muhammad telah beriman dengan apa? Dengan Al-Quran. Ma itu sebenarnya ialah mewakili Al-Quran. Tuan-tuan dah bagi terjemahan awal-awal mafhum tadi kan? Ya. Jadi kenapa ma itu tidak berbaris bawah? Jawapannya sebab mabni, kan? Baik. Kalau tak mabni sepatutnya bacaannya apa? Sepatutnya ma'i. Ya. Sepatutnya ma'i sebab kalimah yang berada selepas harf jar mesti berbaris bawah. Yang tu tuan-tuan dah belajar. Betul tak? Baik. Kenapa tidak berbaris bawah? Sebab mabni. Ma apa yang? Dia adalah isim yang berfungsi. Dia isim yang ada fungsi. Maka isim yang berfungsi adalah kalimah yang ke yang ke, yang kebal. Okey, sekarang yang terakhir tuan. Ya. Andai kata, ini andai kata tuan ya. Andai kata. Andai kata saya buat perlahan juga nanti saya katanya balik. Andai kata ma pada malam ini sebelumnya tak ada bi. Sebelumnya tak ada bi tuan. Bi tu saya nak buang. Sepatutnya bacaan kita ma'i ke ma'a? Okey, tulis dulu dalam komen. Jelas ke tak jelas soalan saya? Tulis dulu dalam komen dulu. Okey, saya nak bahaskan bima ni. Okey. Okey, soalan saya, okey tengok tuan. Jadi bima sepatutnya menjadi maf'ul kita pada malam ni kan? Sebab dia adalah pasangan jar majrur selepas kalimah amana. Okey, sekarang. Bima ni, okey, perhati ya. Saya nak bagi soalan ni. Ustaz, kenapa ma tidak baca baris bawah? Ha, jawapannya sebab dia mabni. Pandai sangat sebut mabni. Ha, dia mabni sebab domir ke? Sebab haraf ke? Sebab isim yang berfungsi? Jawapannya sebab isim yang berfungsi. Boleh? Okey, tengok tuan ya. Tengok tuan. Kalau tuan, ma ini dia tak kebal. Sepatutnya ma'a ke ma'i? Jawapannya ma'i lah. Sepatutnya kalimah yang berada selepas haraf jar mesti baca ma'i. Boleh? Okey, sekarang. Soalan saya yang terakhir. Soalan saya yang terakhir. Andai kata tak ada B ni. Tak ada B ni. B tu saya nak buang. Sepatutnya ma'i ke ma'a? Ma'i ke ma'a? Jawapannya semua dah jawab ma'a sepatutnya. Ya? Jawapannya apa adalah? Sepatutnya dia ma'a. Sepatutnya ma itulah maf'ul kita pada hari ini. Tapi kenapa tak boleh baca ma'a tuan? Sebab sebelumnya ada bi. Sebab ada haraf ja pada hari ini. Boleh? Jadi poin saya yang paling penting ialah poin saya paling penting ialah tuan, bima itu adalah pasangan jar dan majrur. Pasangan jar majrur yang berada selepas fi'il. Maka tuan-tuan wajib faham kalimah pasangan jar majrur selepas fi'il sebenarnya dia adalah maf'ul walaupun dia tidak berbaris atas. Boleh tuan-tuan? Jadi dari segi makna dialah maf'ul. Dialah yang kena beriman. Dialah yang kena beriman. Siapa yang beriman? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad beriman dengan siapa? Dia beriman dengan Al-Quran. Jelas ke tak jelas? Tulis di ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Jadi barulah sempurna ayat kita kan? Ya. Siapa yang beriman? Rasul. Rasul beriman dengan apa? Dengan Al-Quran. Al-Quran yang macam mana? Yang telah diturunkan sampai habis. Yang tu dia adalah penerangan kepada ma sebenarnya. Ya. Okey. Jelas ke tak jelas? Jadi supaya ayat kita tidak tergantung. Ya. Jadi dah ada fa'il, fa'il, maf'ul, maka ayat tu sebenarnya dah sempurna. Ya. Jadi tuan-tuan dah faham sebenarnya ayat ni. Ya? Habis tu ustaz dekat belakang-belakang ni. Tentu kemudian. Nanti kita akan bahaskan. Boleh? Okey. Okey. Jelas. Alhamdulillah. Okey dah. Okey. Saya akan salin balik. Okey. Tuan-tuan nak ambil gambar boleh ambil gambar dulu. Ya. Boleh nak ambil gambar. Okey. Saya akan salin balik apa yang kita buat tadi. Okey. Satu. Dua.
3 ya. Okey dah, jelas ya. Okey. Ha, nampak tak satu-satu saya buat ya. Ha, itulah cara perbahasan yang kita buat sebenarnya. Ha, sebenarnya tuan-tuan perasan ke tak perasan je ya. Okey, nombor 1 terjemahan harfiah. Terjemahan harfiah. Yang kedua ialah mafhum. Ha, ya. Yang ketiga ialah tentukan jumlah. Yang keempat ialah bahaskan jumlah ataupun bincangkan jumlah. Kemudian yang keempat, yang kelima tuan. Yang kelima ni kita panggil dia i'rab. Ha, i'rab. Dah belajar ke belum? Dah belajar kan? Okey, sekarang saya akan tanya satu persatu ni tuan. Ha, saya akan tanya satu persatu ya. Okey, sekarang tengok tuan. Perkara yang terakhir tuan. Ha, jadi dari segi ni sepatutnya tuan-tuan dah jelas ayat kita. Tuan-tuan memang dah boleh faham ayat kita. Sebab tu saya kata kelas tuan-tuan ni asasnya dah belajar semua. Sebab tu tuan-tuan boleh buat semua ni. Sebab kita dah belajar semua ya. Sekarang tuan-tuan akan nampak nombor 5 pula. Nombor 5 pula ya. Okey, sekarang kita bincang i'rab. I'rab ni apa? I'rab ni ialah pangkat. Tuan-tuan dah belajar dengan saya pangkat ada 4. Saya akan ulang dulu secara ringkas ya. Pangkat ada 4. Baris depan marfu'. Baris atas mansub. Baris bawah majrur. Baris mati majzum. Tuan-tuan dah belajar dengan saya kan? Baik. Isim ada 3 pangkat. Isim marfu', isim mansub, isim majrur. Boleh? Dia tidak ada isim majzum. Fa'il ada 3 pangkat juga. Dia marfu', mansub, majzum saja. Dia tak ada baris bawah, ya? Baik. Haraf tak ada pangkat sebab dia mabni. Fi'il madi tak ada pangkat sebab dia mabni. Fi'il amar pun tak ada pangkat sebab dia adalah mabni. Ha, tulis dulu dalam komen. Ingat ke tak ingat dulu? Ha, sebab saya nak masuk i'rab ni. Okey, tulis dulu dalam komen. Ingat ke tak ingat? Tajuk i'rab. Ini tajuk yang terakhir kita. Habis yang ni, tamat kelas kita. Ha, bermakna dengan ini saya mengijazahkan. Ha, ya. Saya akan mengijazahkan apa yang saya ajar dekat tuan-tuan. Tuan-tuan boleh guna pakai dan boleh buka kelas bahasa Arab selepas ni. Ha, ni. Tuan-tuan buatlah apa yang saya buat ni. InsyaAllah tuan-tuan boleh mengajar dah, boleh ganti saya, ya. Ha, alhamdulillah. Ingat kembali ya. Okey, kali ingat.